Selamat sore ya. Ini hari Sabtu. Tadinya nggak bikin video seperti biasa karena sibuk banget tadi. Ada beberapa masuk kompakan hari Sabtu. Cuma saya ulas segini mobil ini ya. Kemarin kan sempat masuk. Yang saya kasih tahu si ABS-nya itu nyala. ABS nyala. Terus di display juga ada nyala. Nah, kita sudah ganti, beli via ebay.com UK, tapi yang Inggris ya. Tapi yang beli bukan saya orangnya, tapi saya kasih unjuk caranya beli itu gini ya. Ini buat kalau ada mau beli gitu, misalkan ABS nyala, bisa sendiri kita masang aja. Nah, ini yang lama nih, ini yang udah di yang rusak karena nyala terus ya. Kalau tipe yang ini kan, kalau dia ABS-nya nyala, nyaruhnya kemana-mana ya, ke metik ngaruh, jadi nggak enak lah cedak-ceduk. Nah, di sini kan nomor yang ada di situ disamakan ya, kalau mau beli sama yang ini pasti dia kalau nomornya sama cocok gitu ya. Jadi harus disamakan sebelum, kan di pencariannya yang diketik jangan ABS-nya tapi nomornya. Nggak usah tulis misalkan modul ABS gitu, nggak usah tulis itu, tapi nomornya yang ada di sini ya. Mau yang ini misalkan nih, yang ada ujungnya berapa tuh, 008, sama ini harus sama ya. Mau disitunya katanya bekas Citroen, nggak apa-apa, sama bekas PW, sama, yang penting nomornya sama ya. Karena kan bos ini bikin bukan hanya untuk pisau tapi untuk yang lain. Citroen bisa, PW bisa ya, atau Mercy bisa, yang tipe lain, yang penting nomornya sama. Yaitu sebagai cepat, ini juga belum tahu ya, kan saya baru ngidupin bahwa lampunya sudah mati secara otomatis ya, kita tidak hapus tapi sudah mati, tinggal kita bleeding. Mudah-mudahan pas bleeding itu bagus, karena ini belum bleeding ya, baru dipasang barusan. Sebelum bleeding saya lihat itunya dulu, lihat lampunya sudah nggak nyala ya. Mudah-mudahan ini oke, tinggal kita bleeding. Ini kan masih dalam tuh, nanti kita buang angin bisa pakai PPS, bisa masuk ke bleeder, atau mau langsung juga bisa, mau langsung injek buka bisa, mau pakai PPS bisa ya. Dulu pernah kan yang saya infoin kalau bleeding pakai PPS, atau kita coba aja pakai PPS ya, kita ngikutin bleeding pakai PPS. Saya siapkan dulu PPS-nya. Kita buka aplikasi ya, PPS. Masuk 807 mana? Oke, masuk ke ABS. Oke kan dulu. Oke. Oke, masuk ke ABS. Kita masuk ke bleeding. Nah, ini bleeding. Bleeding, kita enter. Oke, the test are carried with the vehicle stationary. Jadi tidak boleh jalan ya. The diagnosis equipment ABS required unit bleeding signal system. Oke. Dia adanya dekatan operating tipe RC operating kapan. Oke. Nah, ini harus buka yang sebelah kanan depan bautnya. Bang, buka kanan depan, Bang. Kanan depan, open the rear right. Jadi kanan belakang. Kanan belakang, Bang.
Nah, itu dibuka skrumnya ya. Nanti kalau udah dibuka kita okehkan. Nih, ini tadi kan sudah kita buka, kita pencet. Dia lagi bleeding. Dia lagi ngeluarin minyak ya. Nah, di sini kedengaran suaranya. Suaranya 30 detik katanya. 30 second. Nanti kalau dia suruh, nah, sudah stop. Komplit, Bang, tutup. Bang, tutup ya. Keluar gak tadi? Minyaknya keluar gak, Bang? Ya, ditutup. Sudah tutup, kita enter. Ini yang sekarang yang kiri, belakang, Bang. Open the rear lift wheel bleed screw. Jadi buat bleedingnya, baut bleedingnya dibuka. Yang belakang kiri, yang sebelah sini. Ya, dibuka atau sama Mang Al mau dibuka. Terus buka, Bang. Udah dibuka. Kita enter, cepet. Tunggu lagi selama 30 detik. Gitu aja ya, ikutin aja ini. Kalau kata dia sudah selesai ya kita enter. Ikutin perintah dari si PPS ya. Kalau suruh tutup, tutup, suruh buka, buka. Buka yang mana, ngikutin. Ini sekarang kan suruh buka yang sebelah kiri ya. Ada suara kan, titik-titik. Itu lagi ngeblit, lagi mompa dia. Jadi udah gak capek ya, gak usah pakai injek kaki-kaki gitu. Sebenarnya sih bisa kalau gak ada alat ini pakai itu. Udah, Bang, komplit, Bang, tutup, Bang. Ya, lu tutup, ditutup dulu. Baru kita enter, kita oke. Udah, kata Mang Awang. Oke, kita enter kalau udah. Ini yang depan kiri, Bang. Front left wheel bleed screw. Ya, yang sebelah kanan dibuka. Nanti kita okekan kalau udah dibuka. Sudah, kita enter ya. Ini yang sekarang yang kanan. Nah, kita tunggu lagi. Sampai itu ya, ini udah selesai, berarti udah 4 roda. Udah empat-empatnya udah selesai. Nanti kita coba setelah ini selesai, sebentar lagi. Sudah komplit lagi, sudah selesai. Kita hidupin habis ini. Lagi coba. Indikator ABS mati, tinggal ngetes rem. Di sini lagi macet. Aduh, aduh, deket banget ke sepi ya. Oh, satu lagi, Pak. Jalanannya kecil. Ini lagi ngetes rem ya. Kalau indikator sudah oke, tapi remnya kita coba. Ya, rasanya sih oke. Cuma ngetesnya jalannya macet sekarang hari Sabtu. Ya, kalau ngetes hari Sabtu gitu macetnya. Oke, padat. Tapi nggak apa-apa, enak buat ngetes, agak lama lebih bagus. Ini suhunya. Suhu normal saat macet. Rem juga sudah normal, sama seperti sebelumnya. Cuma bedanya sebelumnya nyala lampu ABS, sekarang udah enggak. Berarti sudah berhasil ya. Tinggal nunggu macet. Ya, terima kasih sudah nonton.